Kepolisian Resor Asahan menggelar peringatan Isra Miraj 1439 Hijriah yang diselenggarakan di Aula Wirasatya Mapolres Asahan. Peringatan Isra Miraj kali ini mengambil tema dengan hikmah Isra Miraj Nabi Muhammad, mari kita tingkatkan ibadah dalam membentuk karakter kepribadian insan Bayangkara guna mendukung pilkada serentak yang kondusif tahun 2018. Dengan hikmah Isra Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi dalam sambutannya menyebutkan tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meningkatkan mental dan spiritual dalam meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempererat silaturahmi. Kapolres juga berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh personil Polres Asahan dapat mengambil hikmah serta mencontoh teladan Nabi Muhammad. Sementara itu Ustadz Anhar Nasution dalam tausiahnya menyampaikan bahwa Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi selama ia menjabat sebagai Kapolres selalu mengajak tokoh-tokoh umat muslim untuk mengaji dan selalu berbagi kasih kepada orang lain yang tidak mampu. Dan berharap Polres Asahan dapat menjadi model dan contoh-contoh bagi polisi yang lain yang ada di Indonesia. Hadir juga dalam acara Ketua Umum MUI Kabupaten Asahan Abdul Salman Tanjung, Ketua NU Edi Sofyan, Ketua Muhammadiyah M. Akyar, Ketua FKUB Haji Humadi Syamsuri Pane, Ketua BKPM RI, Ketua Ikatan Dai Muda, Ketua Banser, Ketua Senkom, serta Ketua AMPI Kabupaten Asahan. Dalam acara tersebut, Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.